back to my channel. Yap, sana kali ini aku bakal buat video lagi sesuai judul dan thumbnailnya. Pastinya jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dong videonya. Udah kalian like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga buat nungguin ini. 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Jangan berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Ya guys, betul sekali, kali ini aku bakal bahas tentang aplikasi Kazain lagi dan lagi. Karena aplikasi ini tuh benar-benar ampuh banget buat ngebayar kita guys. Dan alhamdulillahnya dari aplikasi Kazain ini aku udah bisa beli HP baru, yaitu Redmi Note 8 Pro. Dan ini dia HP-nya, super duper bagus banget, alhamdulillah banget ya kan. Aku gak bakal nyangka juga sih bakalan bisa kebeli HP gara-gara aplikasi ini. Jadi awal mulanya aku main aplikasi ini sekitar 3 bulanan yang lalu. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan aku udah bisa beli HP baru ini. Dan selain HP baru ini, dalam jangka waktu 3 bulan itu aku udah bisa ngasilin uang 11.500 guys. Lumayan banget kan? Video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian, sebenarnya aplikasi ini nipu gak sih? Aman gak sih? Atau aku takut rekening aku kebobol gitu? Dan jawabannya alhamdulillah, aplikasi ini tuh aman banget guys. Jadi aku udah ngebuktiin sendiri dalam jangka waktu 3 bulan ini aku udah bisa mendapatkan 11.500 itu. Jadi kayak benar-benar ngebayar banget ke rekening aku. Dan alhamdulillah rekening aku juga masih aman sampai saat ini juga. Dan karena aku udah bisa ngasilin sebanyak itu, makanya aku bisa beli HP baru ini, HP Redmi Note 8 Pro ini. Ya by the way, ini tuh aku belinya di Shopee juga. Siapa tahu di antara kalian ada yang pengen beli HP Xiaomi juga. Jadi ini aku belinya di toko Xiaomi Official Store, jadi di Shopee Mall-nya yang pastinya real banget. Dan ini aku pilih yang Xiaomi Redmi Note 8 Pro. RAM-nya itu 6GB dan memori internalnya itu yang 128GB ya guys ya. By the way, ini aku belinya di harga Rp3.399.000, ya kisaran 3.400an. Jadi lumayan banget, alhamdulillah banget aku bisa beli HP baru gara-gara aplikasi Kazain ini guys. Dan aku seneng banget, bersyukur juga. Jadi buat kalian yang masih ragu sama aplikasi Kazain ini, aku saranin gak usah ragu lagi karena ini bener-bener udah ngebuktiin banget, berbayar banget ke aku, alhamdulillah. Dan yang aku suka di aplikasi Kazain ini, dia tanpa KTP guys, jadi semua kalangan bisa join, mau SMP, mau SMA, kuliah, apapun bisa banget pastinya. Oke guys, langsung aja aku mau ngasih tau ke kalian gimana cara daftar ke aplikasi ini. Sebenarnya super duper gampang banget. Dan sebenarnya aku juga pernah nge-share ini, nge-share cara daftarnya itu di video aku yang sebelum-sebelumnya. Aku bakalan taruh linknya juga di kolom deskripsi aku. Jadi kalian kalau di video ini belum jelas, kalian bisa nonton di video yang sebelumnya ya guys ya. Langsung aja kita ke cara pendaftarannya. Langkah yang pertama, kalian wajib banget klik link yang ada di kolom deskripsi aku. Aku bakalan taruh linknya dan langsung aja kalian download aplikasinya. Setelah kalian download aplikasinya, kalian buka dan daftar di bagian profil ya guys. Jadi daftar dulu di bagian profilnya. Langkah yang ketiga, kalian tinggal klik masuk. Dan langkah yang keempat, kalian tinggal klik buat akun ya guys ya. Untuk langkah yang kelima, registrasi emailnya, kalian wajib banget pilih Indonesia. Terus setelah pilih Indonesia, kalian wajib banget masukin email kalian. Dan setelah kalian masukin email kalian, kalian buat password kalian masing-masing ya guys ya. Aku saranin kalau buat passwordnya gak usah yang susah-susah, jadi yang gampang-gampang diingat aja ya guys ya. Setelah kalian buat password, kalian tinggal klik aja. Terus setelah itu kalian cek bagian email kalian yang di bagian spamnya buat verifikasi email kalian ya guys ya. Setelah itu semua udah selesai, kalian tinggal buka lagi aplikasinya, tinggal login lagi, masukkan email yang telah kalian buat tadi dan password yang telah kalian buat tadi. Terus selesai deh, gampang banget ya kan? Buat kalian yang baru daftar di aplikasi ini, kalian bisa banget dapetin bonus koin 8.000 koin dengan cara nambahin kode aku, yaitu 3636626. Dan aku bakalan taruh kodenya di kolom deskripsi aku juga ya guys. Nah guys, gimana sih cara dapetin koin yang banyak? Jadi caranya tuh gampang banget guys. Kalian tinggal share aja ke teman-teman kalian, terus ajak teman kalian join guys. Dan jangan lupa pakai kode kalian juga. Nah selain cara itu, gampang banget juga. Kalian tinggal baca-baca artikel yang ada di aplikasi itu, kalian juga bisa dapetin koin. Untuk penarikan uangnya sendiri, kalian bisa pakai antara 3 bank. Ada bank BCA, BRI, dan Mandiri. Kalau aku pribadi pakai bank BCA. Nah gimana buat kalian yang belum punya rekening, kalian bisa banget cairin uangnya
ke aplikasi Dana ya guys. Karena banyak banget juga yang nanya, nak narik saldonya atau cairin uangnya tuh di mana tempatnya? Jadi tempatnya itu ada di bagian saya, dan aku bakalan juga taruh fotonya di sini. Jadi di bagian saya itu di samping catatan ada tulisan tarik saldo. Jadi kalian tinggal klik aja tarik saldo itu, jadi kita dialihkan ke tempat pilihan mau transferkan ke Dana atau transfer bank ya guys ya. Jadi tinggal kalian pilih aja kalian mau cairin uangnya kemana. Kalian yang masih ragu atau kalian gak percaya kalau aku udah bisa ngasilin 11.500, aku bakalan kasih tunjuk ke kalian. Ini dia fotonya kayak gini, dan ini aku udah tertera gitu ya di sini 57.550.000 koin. Jadi itu tuh kalau ditotalkan atau enggak dirupiahkan menjadi 11.510.000 rupiah guys. Lumayan banget kan, aku udah sampai bisa beli HP baru loh guys. Jangan negatif thinking, karena aku nunjukin kalau aku beli HP baru gara-gara aplikasi Kazen ini. Jadi sebenarnya aku nunjukin ini biar kalian semangat juga ngumpulin koinnya di aplikasi Kazen ini. Jadi supaya kalian juga terinspirasi buat beli HP baru juga dari aplikasi Kazen ini ya guys ya. Semangat! Oke guys, mungkin segini dulu aja video aku atau informasi aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye-bye!